berantakan lo rambut lo. Hah? Yang bener? Waduh, bisa-bisa gue gak kelihatan ganteng nih. Sepatu? Sepatu? Sepatu super? Kamu kemana? Loh, kok sepatu hilang sih? Saya di sini kok, bos. Hah? Di sini? Di mana sih sepatu? Ah, ngeri nih. Jangan bikin takut deh. Sekarang saya sudah jadi bagian dari kakinya, bos. Kenapa nggak kita tes aja, bos Wendy? Hah? Tes? Bagian kaki Wendy? Emang kenapa? Udahlah, gue cobain aja. Wendy, go! Beneran? Wendy tambah kuat. Wah, kalau kayak gini, Wendy harus tunjukin kekuatan Wendy ke semua orang. Kalau Wendy pasti bisa. Jadi, gak bakal ada yang berani lagi lawan Wendy. Dan Wendy bakal jadi pemain bola yang terkuat. Ini kemana nih ya? Ponakannya Ustadz Jailani. Bilangnya mau datang. Ditunggu-tungguin dari tadi kok gak nongol-nongol dia. Apa dia gak datang kali ya? Lah, lu dari dulu masih ganteng aja, Tong. Kayak gue waktu masih kecil. Bang Putra. Wendy kesini itu mau nyari Ciput. Soalnya Wendy mau ngajak Ciput main bola. Ada gak? Kalau lu mau cari orang yang semaput, mau di sono di rumah sakit. Buset, dan nyarinya kesini. Hah? Semaput? Lah itu tadi ngomong? Gini aja nih Bang Putra. Ada Putri gak ada Putri? Ini nih, lu pasti ngerjain gua kan? Kayak ibu-ibu kemarin tuh. Dia malah kesini nyari ikan teri. Eh, di sini tuh nggak ada yang jual ikan teri, tau nggak? Kok, Putri, Putri! Sini deh, Bu. P-U-P-T-E-R-I, Ri! Putri! Aduh. Ada! Oh, si Putri! Ah, iya! Lah, emang lu nggak tahu? Si Putri itu diajak sama ancingnya tuh. Keluar dari pesantren ini. Hah? Apa, Bang? Dibawa pindah? Yang benar. Iya, masa gua bohong sih? Susah bener dikasih tahu. Gue harus temuin Putri. Gawat nih. Kenapa ya? Mau Putri gak ngebolehin Putri main bola. Padahal udah banyak pemain bola perempuan. Iya. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam. Wendy. Kamu ngapain kesini? Oh iya, Put. Wendy kan habis dari pesantren. Terus Wendy tanya sama Bang Jarwo. Katanya kamu mau dipindahin sama Cing Mida. Iya, Wen. Tadi gue di pesantren ketahuan sama Cing lagi main bola. Jadi, ya gitu deh. Iya, Put. Padahal kan Wendy udah tambah kuat, udah tambah jago. Dan Wendy yakin kalau tim Macan Emas itu bisa juara. Tapi kamunya mau pindah. Yang bener, Wen. Ya iya dong. Kamu gak percaya? Oke. Super Captain Wendy Macan. Tunjukin. Siap? Siap apaan, Wen? Udah yang penting siap dulu ya. Wendy! Mung, gimana ini Mung? Kita bisa ketangkep Mung? Ya jangan sampai lah Dit. Ini makanya kita lari. Gua juga tahu. Aduh, capek banget lagi. Wah, waduh, susah aja. Mung, gimana ini Mung? Gua juga nggak tahu. Aduh, lu nggak tahu mulu. Cari solusi dong. Ya ini lagi mikir, taruh. Waduh, makin dekat lagi. Jalan-jalan, tegang kenal. Cakep. Mendingan kita lari. Iya.
Wen, hari lu cepet banget sih. Berantakan lo rambut lo. Hah? Yang bener? Waduh, bisa-bisa Wen gak keliatan ganteng nih. Gimana Put? Wen ini keren kan? Iya, Wen. Oh iya Put, Wen mau kasih tau sesuatu nih. Si Put harus lihat. Kebetulan banget ada bola. Saatnya super Wendy kick tendangan nanas. Wah, keren banget lu, Wen. Iya dong, siapa dulu? Super Trapen Wendy Rojali gitu loh. Oh ya Put, tendangan gelantan yang tadi itu pun juga masih level 1. Nah, sekarang Wendy mau belajar level 2-nya nih. Tendangan yang bakal lebih kuat dan yang bikin tim Macan Mas jadi tim yang gak terkalahkan. Lo keren banget, Wen. Gue gak nyangka lo bisa berubah secepat ini. Beda banget ya, kayak bukan Wendy yang biasanya. Wendy sekarang ambisius banget, dan lagi pula sekarang Wendy jadi kuat banget. Nah, Pilput. Bang Jarwo, itu si Wendy, nggak biasa-biasanya dia. Buset, gerakannya cepat banget, langsung hilang. Ya kan emang di pemain bola, ya wajar dong, Put. Lah itu dia. Itu gak biasa-biasanya, Bang Jarwo. Emang ada apaan? Dia kesini tuh awalnya nyariin si Siput. Wah, gue mana tahu Siput. Gue taunya orang yang semaput adanya di rumah sakit. Dia nanya-nanya si Siput. Ya gue gak tahu. Gak taunya dia nyari si Putri. Ya Allah Putra, lu kan udah lama di sini. Masa kagak tahu panggilan Siput-Siput? Kalau panggilan Siput itu si Putri. Itu dia. Dia kesini mau ngajakin Putri main bola, Bang Jarwo. Ya, gue bilang aja, Putri nggak ada di sini. Dia udah diambil sama encingnya. Keluar dari pesantren. Oh. Langsung kabur dia. Terus, si Wendy kesini mau ngapain? Lah, dia kesini tuh mau ngajakin main bola, Bang Jarwo. Tumben lempeng. Hah? Tumben lu denger. Yang mana? Tadi, mau kesini si Wendy ngajakin Putri main bola. Ah, Bang Jarwo mah gimana sih? Kan saya udah bilang tadi. Apa? Ya tadi, si Putri udah pergi dari sini. Dari pesantren ini. Itu men, kuping lo bener. Ya udah, emang salah? Ya kagak salah. Mukjizat aja kuping lo lempeng. Bang Jarwo ini gimana sih? Ini nih yang begini nih. Apa? Yang begini nih. Ente yang budak.